Terima kasih masih bersama kami di Net 24. Nadia, saya mau tanya dong, liburan tahun baru kamu mau kemana? Kayaknya kalau pas tahun baru aku di rumah aja, mungkin liburannya setelahnya. Oke, kamu mau kemana kira-kira liburannya? Pantai kah atau ke pegunungan? Kalau sama keluarga aku sih biasanya sukanya ke pantai ya. Ke pantai, nah ini pas banget nih, karena saya mau mengajak kamu ya berwisata bahari ini di Pulau Ambon. Iya, di Pulau Ambon tuh memang cantik-cantik banget ya, masih biru banget lautnya. Betul. Ditemani dengan ikan beraneka ragam warna juga. Bagi kalian masih bingung mau libur kemana di liburan akhir tahun, Pulau Ambon bisa menjadi referensi. Di pulau ini, wisatawan bisa menikmati wisata bahari, salah satunya menyelam. Salah satu spot menyelam yang menarik dan belum banyak dikunjungi berada di Pantai Lubang Buaya Ambon, Maluku. Untuk menyelam di tempat ini, wisatawan tidak perlu menyewa perahu untuk ke tengah laut. Untuk menikmati keindahan bawah laut, para wisatawan dapat menyusurinya dari tepian pantai. Di Pantai Lubang Buaya, wisatawan dapat berenang di birunya laut sambil melihat ikan-ikan yang beraneka warna dan panorama terumbu karang yang memanjakan mata. Untuk berwisata di tempat ini, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp2.000 per orang. Untuk yang tidak punya alat selam, bisa menyewanya di tempat ini.